Tapi dikenalin ke mantan gak Visi? Kenalin, aku kan waktu dekat sama cowok yang sekarang, aku juga cerita. Tanggapannya? Tanggapannya? Dia nanya yang... Dia nanya yang mana orangnya, gini. Kayak gimana orangnya, aku harus tahu dulu, gini. Oh yaudah, oke, boleh aja. Karena aku juga nanya kan, ini aku lagi PDKT nih, Gio. Gitu, cerita-cerita. Iya, cicis tau. Terus semuanya yang netizennya cenggerah. Karena kita emang sahabatan. Maksudnya setelah putus, udah jadi kakak adek gitu. Gak bisa balikan gitu, jadi gak balikan. Tapi karam dong. Shipping Jordi sama Frisley yang Jordi-nya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di-shape sebagai pasangan kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat, tetap masih minta ACC Jordi buat pacar aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sebelum bukan minta ACC, lebih ke gini, kayak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana-gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak gak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan ya, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Terus perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Visi yakin buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluarga aku, dan dia juga dekat banget sama dekat banget sama keluarga aku, bener-bener dekat banget sama keluarga aku. Kemudian melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Visi gitu, sampai akhirnya Visi tuh oke nih, dia nih kayaknya yang saking dipercayanya orangnya, karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan, oh kan nunjuk ya ini ya logan itu ya, kalau punya kegiatan itu aku juga ikut. Berarti udah ada apa namanya rencana-rencana menuju kegiatan itu? Ini bukan film nih kan, masa rencana nikah? Kita minta dikomati, tenang. Rencana-rencana enggak sih, belum ke sana. Masih banyak banget planningnya, masih muda. Yang sekarang pacaran lebih tua atau lebih muda mungkin? Lebih muda. Lagi? Lebih muda. Enggak, kemarin juga. Oke. Okay. Terima kasih.